Pasca terjadinya tsunami di pesisir Banten, jumlah bangunan di Pantai Anyer, Serang, Banten rusak. Sebagian bangunan rusak akibat terjangan ombak. Tsunami yang menerjang Pantai Anyer, Serang, Banten membuat sejumlah bangunan rusak. Gelombang air tersebut menyapu rumah-rumah dan benda yang berada di sekitar pesisir pantai hingga menuju ke daratan. Bagian Jalan Raya Carita, Anyer menuju Cilegon tidak bisa dilalui lantaran terhalang banyaknya puing-puing di jalan raya. Menurut data BNPB, kerusakan material akibat tsunami 556 unit rumah rusak, 9 unit hotel rusak berat, 60 warung kuliner rusak, 350 kapal dan perahu rusak. Kerusakan meliputi 4 kabupaten terdampak yaitu Kabupaten Pandeglang, Serang, Lampung Selatan dan Tanggamus. Sementara itu, kecamatan yang terdampak sebanyak 10 kecamatan. Saat ini tim gabungan masih melakukan pembersihan dan pencarian korban tsunami. First one.